Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرين جماعة جمعة رحمكم الله. Puji syukur alhamdulillah merupakan satu kata pertama yang harus kita tanamkan dalam lubuk hati kita, karena kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan, khususnya nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita bisa terus istiqamah dalam mengerjakan ibadah wajib satu minggu satu kali, yaitu salat Jumat di masjid. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi sebuah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses dalam menjalankan visi misi dakwahnya dalam menyebarkan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kasih sayang dalam bingkai rahmatan lil alamin. Salawat juga kita sampaikan kepada para sahabat, keluarga dan semua pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya ila yaumil akhir. Selanjutnya melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan salat Jumat ini untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan, karena hanya dengan modal takwa kita semua menjadi hamba yang selamat di dunia dengan karunia-Nya dan selamat di akhirat dengan rahmat-Nya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, waktu terus berjalan dan dengan tak terasa pada hari ini kita sudah berada pada hari ketujuh bulan Rajab. Ini berarti bahwa tidak sampai dua bulan lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Dalam memasuki bulan Ramadan ini, ada yang bergembira dengan kehadiran karena akan meningkatkan ibadahnya,
tapi ada pula yang menghadapinya dengan biasa saja. Bulan Rajab dini dari bulan-bulan lainnya, maka mereka menghadapi bulan Ramadan dengan sikap yang biasa, yaitu suasananya tidak ada perubahan. Mungkin bukan karena sikap ingkar, melainkan karena terlalu padatnya kehidupan seorang dengan aktivitas duniawi, sehingga menganggap bahwa perjalanan bulan Rajab, Sa'ban, dan kemudian Ramadan tak ubahnya rutinitas belaka. Sementara di dalam Islam dianjurkan agar lebih memanfaatkan bulan ini. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan adanya hari-hari utama, Al-Ayyamil Al-Fadilah. Hari utama itu dapat ditemukan pada setiap tahun, tiap bulan dan tiap minggu. Terkait siklus bulanan ini, Imam Al-Ghazali memasukkan bulan Rajab, Sa'ban, Zulhijjah dan Muharram adalah menjadi bulan yang diagungkan, karena bulan itu adalah disebut dengan bulan yang mulia. Kurang lebih dua bulan lagi, yaitu bulan Rajab dan Sa'ban, kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Untuk itu, dalam rangka mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan ini, kita perlu memantapkan diri sebagai persiapan, memantapkan secara fisik, dan juga yang lebih penting adalah memantapkan secara mental. Sekitar 1,5 bulan lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan ini. Kita sudah lazim menyaksikan bahwa Ramadan sebagai fenomena tahunan yang memberikan efek ekonomi dan peralihan budaya yang cukup signifikan. Menjelang bulan puasa, kita jumpai pasar-pasar kian ramai. Pusat perbelanjaan semakin menunjukkan gairahnya. Bahkan tayangan di televisi juga menyesuaikan sajian tayangan kepada masyarakat yang mulai berubah semakin religius. Untuk menghadapi ini semua, kita butuh persiapan. Persiapan fisik dan persiapan mental. Karena Ramadan memang punya dampak material. Bukan saja sesudahnya, yaitu Lebaran dan Syawal, akan tetapi persiapan yang kita maksud sekarang adalah persiapan spiritual. Sebagai menuju jalan puncak, maka sudah seyogianya sejak bulan Rajab ini menjadi momen bagi umat Islam untuk memperkuat mental, menata batin, dan membenahi perilaku untuk menyambut bulan puasa yang nanti kita puasa dari makan dan minum, maupun puasa dari sikap untuk selalu menuruti hawa nafsu atau menuruti ego pribadi masing-masing. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, para ulama sepakat bahwa Ramadan adalah bulan yang paling mulia dalam Islam. Di dalamnya terhampar pengampunan, rahmat, dan jaminan pembebasan dari api neraka. Bagi yang sungguh-sungguh mengisi bulan Ramadan tersebut, maka keistimewaannya akan tercermin di dalam sebuah riwayat, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kullu amalahu illa sawma fa innahu li wa ana ajribi. Semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa,
sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, penegasan Allah yang menisbatkan puasa sebagai miliknya dan dia sendiri yang akan mengganjarnya merupakan penanda betapa spesialnya bulan Ramadan. Ada hubungan langsung yang sangat intim antara Ramadan dan Allah, sehingga manusia yang serius menepati Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia. Karena istimewanya Ramadan, tak heran jika sejak memasuki bulan Rajab, Sa'ban dan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menampakkan kerinduannya dengan lantunan sebuah doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah atau pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Dalam doa tersebut, Nabi Muhammad tak hanya meminta berkah bulan Ramadan saja, akan tetapi bulan Rajab dan Sa'ban, dan dimohonkan juga agar panjang umur agar bisa memasuki bulan Ramadan. Artinya, Ramadan bagi beliau adalah momen untuk ditunggu-tunggu. Bahkan Rasulullah Ramadan, hal pertama yang perlu kita tinjau adalah persiapan rohani kita. Apakah kita sudah menata niat yang baik untuk menyambut bulan suci ini? Kegembiraan yang terpancar atas datangnya bulan ini, apakah hanya sekedar karena ada peluang keuntungan duniawi, atau hanya untuk mencari pahala, atau yang lebih mendalam dari itu semua adalah untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala? Kita tahu bahwa Ramadan tidak hanya bulan ibadah, bulan pendidikan, tapi Ramadan juga bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unsila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu mendapati bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan baginya dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghuniyah, beliau menganjurkan agar umat Islam dalam menyambut bulan Ramadan dengan mencucikan diri dari dosa dan banyak memohon ampunan atau bertobat dari kesalahan-kesalahan yang masa lampau. Himbauan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini amat relevan sebetulnya dengan keadaan sekarang. Sebab jika kita hendak bertemu kawan saja, seorang merasa perlu untuk tampil bersih dan berdandan rapi. Apalagi bila yang dijumpai itu adalah hari-hari yang penuh dengan keistimewaan selama sebulan penuh.
Jika kita ingin menghadapi itu, maka perlu melakukan introspeksi diri, mengevaluasi bagaimana mungkin keadaan-keadaan yang pernah kita lakukan. Mungkin ada hal-hal buruk yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, maka kita memohon ampunan kepada Allah agar satu tahapan rohani yang penting dalam rangka memasuki bulan suci ini adalah pribadi yang suci, pribadi yang bersih. Dengan demikian, pada saat kita memasuki Ramadan, kelak tidak hanya menjadi ajang meningkatkan jumlah ibadah, tapi juga adalah nilai keikhlasan, nilai ketulusan. Ramadan bukan semata ajang penambahan kualitas ritual ibadah, tapi juga kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Persiapan rohani ini penting supaya amal kita selama bulan puasa berjalan lancar dan berkah. Kenapa disebut lancar? Karena kita secara mental sudah siap. Karena kita secara mental siap sedia, baik menunaikan segenap ibadah wajib dan sunat maupun menghadapi godaan-godaan yang bakal menghadang kita. Dan dikatakan berkah sebab puasa kita mengandung manfaat kebaikan, baik pada diri kita sendiri maupun orang lain. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tekun berpuasa tapi sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa yaw. Berapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dapat mempersiapkan diri yang tidak sampai 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia ini. Dan tentunya kita berharap agar dapat membersihkan rohani kita, membersihkan jiwa kita, sehingga dalam memasuki bulan Ramadan nanti jiwa kita sudah bersih, kita sudah menjadi orang yang suci, sehingga memasuki ibadah Ramadan bisa dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اكفنا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في رجبنا وصعبنا وبلغنا رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله عظيم يذكركم واشكروه على نعمه واسألوا من فضله ولذكر الله أكبر واتقوا الله لعلكم تسمعون أقيموا الصلاة